Dan ini meteor dan nah ini welcome to Mercury ya guys ya. Jadi dia tuh mirip-mirip guys dengan ini guys. Jadi warna merah-merah gitu ya dia mapnya ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di JL Gaming Channel. Jadi pada hari ini kita akan bermain game Among Us. Nah, namun kali ini kita akan membahas tentang map terbaru yang ada di Among Us, guys. Nah, apakah ini map yang kelima? Nah, nama dari map terbaru ini adalah Mercury, ya. Oke, namun sebelum masuk ke videonya, teman-teman bisa subscribe channel ini, di like, komen, dan di share juga, ya, guys. Thank you! Oke, guys, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang map terbaru yang ada di Among Us yang bernama Mercury, guys. Nah, jadi map ini, map terbaru ini, aku nggak tahu itu official release dari Among Us atau emang dibuat orang ya, guys, ya. Nah, jadi map ini bernama Mercury, bukan map ini, guys, ya. Jadi Mercury ini nanti dibuat oleh Sir Lucky tuh, guys. Sir Lucky yang kemarin membuat ini ya, kehancuran dari map Mirahead's Cue, guys. Ini sekitar imposter yang baru kayaknya, ya. Nah, menurutku ini adalah siretnya, guys. Nah, jadi di sini aku bakal langsung kasih teman-teman lihat aja bagaimana trailer dari mapnya itu. Nah, jadi mapnya itu belum rilis ya. Belum rilis, tapi masih trailer aja, guys. Oke, bentar ya. Jadi aku ganti dulu ini. Oke, guys. Jadi kita akan masuk ke video dari si Sir Luke ini, guys. Aku kurang tahu panggilnya gimana, Sir Luke atau apa gitu ya. Nah, coba kita panggil Sir Luke aja. Nah, jadi di sini dia itu membuat satu trailer map yang bernama Mercury. Nah, mungkin Mercury ini dari nama Mercurius ya, guys ya. Planet Mercurius yang diganti jadi mapnya si map terbaru ini. Map setelah Airship ya ini ya. Nah, coba kita nggak tahu nih yang asli atau enggak nih, guys. Among Us Mercurio ya. Nah, Mercurio itu mungkin dalam bahasa mereka, tapi dalam aslinya, bahasa aslinya itu Mercury. Oke, guys, jadi sih kita langsung nonton aja dulu trailer gimana ya. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, jadi pertama di sini kita lihat ada ini meteor dan nah ini welcome to Mercury ya, guys ya. Oke, lalu langsung masuk gitu. Free to play coming soon ya, guys ya. Oke. Jadi udah selesai. Nah, di sini kita coba bedah dulu, guys, semua video-videonya dulu ya. Nah, jadi di sini teman-teman di sini ya. Jadi ini ada seperti meteor gitu, guys. Meteor dan itu juga ada satu pesawat ya. Itu dia mirip pesawat The Skull gitu, pesawat yang di The Skull. Pesawat luar angkasa yang biasa Among Us pakai ya, crewmate ya. Tapi aku kurang tahu, guys, kenapa bisa ada hubungan dengan itu. Nah, dan setahuku ini juga di luar angkasa, di planet Merkurius ini, bener ya, guys ya, dugaanku. Ini teman-teman di sini ya. Nah, welcome to Mercury. Nah, jadi di samping Mercury itu logonya juga ada logo batu ini ya, guys ya, batu luar angkasa itu meteor yang warna merah ini, guys. Nah, ini jadi kemungkinan kita jadi bahkan di planet itu, guys ya. Tapi setahu kan planet Mercurius itu ya planetnya seperti ini juga ya mungkin ya. Oke, guys, jadi sekarang aku udah buka ini gambar planet Mercuriusnya. Jadi bahkan aku langsung kasih ke teman-teman sini aja di editannya. Nah, teman-teman lihat di sini planet Mercuriusnya itu kurang cocok ya, guys ya, dengan yang warna merah ini. Kayak ini kalau di sini itu logonya itu merah banget, tapi untuk Mercurius ini kan dia itu nggak semerah itu, guys. Walaupun planet Mercurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari ya. Nah, mungkin dia menjadi kayak gitu, guys. Jadi panas banget cuaca di sana ya. Jadi di sini mungkin dia kayak gitu, guys. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ya. Mercury ini Mercurius. Oke, guys, ini pesawatnya itu teman-teman lihat ya. Kita langsung next lagi untuk di part ke selanjutnya ini, scene selanjutnya. Oke, nah ini scene selanjutnya, guys. Scene selanjutnya di free to play ini dikasih lihat ya, guys ya, untuk emergency meetingnya. Jadi ini ruangan tengahnya kemungkinan. Nah, dan di sini juga warna merah-merah ya, teman-teman lihat ya. Jadi dia itu untuk bagian lantai dasarnya itu warna merah. Jadi dia itu mungkin di planet yang tadi itu, guys. Planet yang di sebelah dari logo itu ya. Nah, jadi ini soalnya warna merah-merah semua dan ditembus pandang gitu loh, guys. Wah, gila ini. Jadi ini benar map baru. Jadi tadi mirip dengan yang aku awal tuh ya, yang map The Skull itu, guys ya. Map The Skull itu pun ciptaan dia yang buat, guys, dia yang dekor-dekor gitu. Lalu juga di sini kita dapat lihat apa lagi nih, guys ya. Seperti ini dulu, ini masih free to play-nya, masih kurang tahu aku kapan rilisnya, tapi ini masih trailer aja, guys. Mungkin ini juga buatan dari si Sir Luke ini ya, bukan official rilisnya. Oke, jadi ini harusnya udah tamat ya, guys ya, free to play coming soon. Oke, guys, jadi di situ kalian bawa teman-teman, di situ ada semacam apa itu, guys ya, semacam daun-daun gitu juga ya. Oke. Dan juga teman-teman bisa komen di bawah aja ada apa lagi yang kelewatan dari si trailer ini, guys. Nah, teman-teman ya, kalau mau nonton aku bahkan kasih tahu taruh linknya di deskripsiku ya, guys ya. Jadi itu bahkan ke channelnya si Sir Luke itu, guys. Oke, jadi coba udah habis ya nih ya. Oke, guys, jadi udah habis, cuma segitu aja ininya ya.
Oke, guys, jadi kita balik ke Among Us kita. Nah, dan di sini ini adalah Among Us yang buatan dari Sherlock itu, guys, ya. Jadi di sini ada Fiesta and Scale, ada Mirror HQ nih yang kehancuran Mirror HQ kemarin, dan juga nih ada Invasion and Polus. Nah, tapi bagi teman-teman yang mau download bisa langsung cek aja ya ke channel dari Sherlock ini. Soalnya aku nggak bisa, guys, taruh media, link Mediafire-ku, nanti kena marah sama dia nih, guys, ya. Soalnya itu kan copyright gitu. Oke, guys, jadi sini ya. Nah, kalau kita masuk ke dari Fiesta and Scale-nya itu, jadi dia tuh mirip-mirip, guys, dengan ini, guys. Jadi warna merah-merah gitu ya dia map-nya ya. Tapi ini masih map The Scale, bukan map Mercury ini, guys. Nah, warna merah-merah ini teman-teman lihat di sini juga. Habis itu kita juga menggunakan pet yang si alien ini ya. Jadi aku juga cukup tertarik ini dengan map yang terbaru ini, map Mercury ini, guys. Soalnya bakal rilis itu bukan yang map Airship ya. Soalnya Airship ini kan rilis yang tanggal 31 ini ya, guys, ya, beberapa hari lagi. Namun ya di sini, guys, ini teman-teman bisa cek ya ini map kelimanya ya, guys, ya. Map kelima, map Mercurius yang paling dekat dengan planet dari si ini. Oh ya, teman-teman yang nggak percaya, ini ya untuk kita lihat Mirror HQ-nya dulu. Nah, jadi ini kancur Mirror HQ-nya, guys, ya. Nah, di sini ya, mirip banget ya, guys, ya. Oke, guys, jadi sepertinya begitu aja ya kabar dari map kelima yang bakalan muncul di Among Us. Nah, namun itu bukan yang official ya, guys, seperti aku udah omongin. Dan itu hanya texture pack aja. Jadi kita tungguin aja dari si Sherlock itu. Nanti kalau dia udah rilis yang map Mercury-nya itu, guys, ya kurang tahu kapan. Nah, aku bahkan ngebuat lagi ya, guys, ya, videonya ya. Dan kita bakal review gimana map-nya, guys. Jadi kita tahu itu warna merah-merah ya jadinya ya. Jadi dia itu warna merah dan dia map-nya itu apa tuh? Dari si planetnya itu seperti dari meteor gitu, guys, ya. Jadi seperti meteor gitu aja. Oke, guys, jadi kalau teman-teman suka misalnya dengan map-map gini, suka dengan skinnya juga, bisa langsung aja cek, guys, ke Sherlock itu. Aku bakalan kasih linknya di deskripsiku, guys, oke? Itu aja sih, guys, ya. Enjoy! Oke, jadi saya sekian dulu video dari map kelima yang ada di Among Us. Nah, jadi nama dari map terbaru ini adalah Mercury. Dan teman-teman lihat tadi ya trailernya ya. Nah, tapi kita masih belum tahu kapan nih akan official rilisnya. Oke, jadi teman-teman enjoy videonya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan di-share juga, guys. Thank you.